Dia jalannya cepet banget, teman-teman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nyamuknya ini. Dan jalan yang saya langkahi semakin menciut, teman-teman. Anjing. Ada rumah di tengah-tengah. Ada rumah, teman-teman. Astaghfirullahalazim. 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 Dia seperti mau masuk ke dalam rumah, teman-teman. Wah, hei! Siapa? Ya, Jin! Sini! Jir. Dacuk. Saya nggak bakal balik, teman-teman. Saya nggak bakal balik. Saya nggak bakal balik! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aduh. Dia kayak mau masuk. Allahu Akbar. Dia kayak mau masuk ke rumah itu, teman-teman. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mbak, sinten nggih? Anjir, feeling gua kok gak enak ya. Saya coba deketin ya, teman-teman. Saya coba deketin. Bismillah. Saya coba deketin. Mbak. Astaghfirullahaladzim. Mbak, sinten. Sinten, 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 sinten. Astaghfirullahaladzim. Allah. Panin dulu, teman-teman ya. Di kamera depan ini bentar. Eh, kamera belakang maksud saya. Oh, ya ya wah. Maaf, teman-teman. Power on. Eh. Mang, saya minta ini bentar ya. Si, soalnya kita ngecamp di sini seharian, guys, mungkin. Bismillah ya Allah, Jon. Bismillah sajalah tidak terjadi hal-hal buruk. Jadi badan Gijon tiba-tiba kayak ngerges kesambet gitu loh, teman-teman. Padahal tadi sehat-sehat saja, Yul. Tapi ya sudahlah, kita sudah sampai sini akhirnya. Ya udah, saya gas saja biar tidak sia-sia, guys. Cek. Aman enggak? Aman enggak? Ini. Eh, Mang, tolong taruhin sini, Bang. Ini nih. Ciannya. Iya, Jon. Jon, lu bentar, Cok. Badan dia sialet ya. Asli panas, Cok. Tadi udah minum obat sih. Obat ini apa? Meriang gitu, obat meriang tadi bawa. Ya udah, biar aku yang ngegas aja, Mang. Aku minta tolong bantu ya. Jaga si Gijon ya. Siap, hati-hati ya, Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati, sorry, Bro. Ya. Enggak apa-apa. Yang penting lu aman lah. Eh, senter gua mana tadi satunya? Ini dia. Oh. Buat jaga-jaga. Ih, ada baterai. Oh, baterai. Oh, nuhun. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya mohon maaf ada sedikit kabar yang kurang enak teman-teman. Jadi si Gicon biar istirahat dulu, biar saya gas. Karena gini teman-teman, ya saya juga kasihan, cuma gimana ya, ya suruh gas ya udah saya ngegas lah. Ini baterainya belum diganti, baterai bentar bang, tolong bantu. Udah kok tiba-tiba redup sendiri ya, kenapa? Itu tempat yang benar, ini adalah di hutan siluman teman-teman. Baca doa dulu, link siap. Ini pakai baterai yang seperti ini ya. Bentar ya guys, aman tuh, aman gak guys? Koneksi gue hilang anjay, aneh. Aman, bismillah. Oke, maaf teman-teman. Oke, maaf ya teman-teman. Aman. Gi, kenapa Felix? Gi kayak kesambet gitu kak. Tadi kan juga saya pengen, ayo balik aja. Terus juga si Gi bilang, udah Lik, lu lanjut aja. Sayang, kita udah perjalanan jauh gitu. Dan badan saya memang juga kurang enak juga tiba-tiba. Gara-gara kesambet sama tempat ini teman-teman. Oke. Jadi seperti itu ya, sedikit klarifikasi. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Allah, semoga perjalanan hambamu ini lancar. Mangade, siap-siap pantau ya teman-teman. Info lokasi, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Felix Julian. Oke men, di video kali ini saya bakal mengeksplorasi bersama TTM di salah satu hutan siluman ya teman-teman. Jadi buat yang gak tahu, ini adalah hutan siluman yang berada di kota Pasuruan atau kabupaten ya. Tempat ini memiliki sedikit cerita yang dimana konon katanya ada beberapa rumah atau kampung, bahkan ada yang bilang itu suku yang tidak bisa dilihat manusia secara langsung. Konon katanya suku tersebut memang ada, cuma kita langsung melihat itu tidak bisa guys. Jadi seperti itu. Saya anjir kasihan Saya minta tolong semua yang ada di room saya, di room Felix Julian dan di room TTM tim Terobos Mitos. Saya minta tolong semua spam los X TTM teman-teman. Semua spam los XTTM kalung-kalungnya. Bismillah sajalah, semoga Gicon gak apa-apalah. Bismillah. Saya minta tolong kalian yang ada di room ini, semua spam los XTTM guys. Kita akan pecahkan malam hari ini guys di hutan siluman teman-teman. Saya minta tolong semua yang ada di room sini, semua spam los XTTM tanpa berhenti guys. Saya minta tolong semua spam los XTTM los. Semangat mas, semangat. Yuk buat teman-teman, jangan lupa share-nya kencengin sama tag. Share-share-nya kencengin dulu teman-teman. Share-share-nya kencengin dulu. Oke, share-share-nya saya minta tolong share-share-nya sampai 1000. Karena kenapa, kolaborasi di tempat ini akan membuat lebih epic lagi. Dan apalagi kita bisa ngeliat, ini ada bulan ya, kalian bisa ngeliat anjir, ngeri banget bulannya tuh. Bulan warna merah anjir. Dan itu Los XTTM malam hari ini guys. Oke, saya akan redupkan di tempat ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat penunggu yang ada di sini, saya kembali lagi di tempat ini. Siapapun kalian, maaf kalau ada TP yang gak kebaca, mohon maaf banget. Saya berusaha membaca satu persatu ya, karena kita live dua kolab ya. Hutan Bunian lagi, hutan siluman bener. Dan konon katanya di sini tuh sering terjadi adanya penampakan dukun. Itu yang pertama. Kedua, ada sesosok bunian itu juga. Dan yang ketiga, konon katanya di sini tuh banyak kampung-kampung gitu yang gak kelihatan manusia sih. Sinten? Anjir, sumpah saya ngerasa jalan sendirian di tempat ini merinding banget loh. Pasar Kak Felix. Sumpah di sini merinding banget guys, jujur. Saya ngerasain merinding banget saat eksplorasi di sini, teman-teman. Kayak hawanya beda banget, guys. Sinten? Kula nuwun. Saya minta tolong biar lebih semangat lagi, spam kalung-kalung mawar-mawar, tap-tap layarnya, share-share-nya kencengin dulu guys. Yuk spam kalung-kalung mawar-mawarnya guys. Assalamualaikum. By the way di sini ya, ada sebuah cerita juga, anak kecil yang meninggal di tempat ini. Konon katanya saat main di pos itu, dia itu masuk, dan itu pada jam maghrib teman-teman ya. Dia itu masuk dan dia itu menghilang atau meninggal di danau ini, dan sempat ketemu
tapi mengapung di danau. Saya tidak tahu di danau yang mana. Cuma mengerikan, benar Pak Di. Pak Dinarto. Cuma di sini agak merinding banget, teman-teman, apalagi tempat pantaunya jauh banget, guys. Oke, saya akan redupin agar nuansa creepy di tempat saya ini bisa membawa ke kalian ya. Anjir. Siapa? 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 Kayak Allah Akbar. Kayak ada suara orang, teman-teman. Ada dengar suara geraman? Ada dengar suara geraman? Ada dengar? Bunda Juli. Anjir, ada suara geraman tiba-tiba. Saya mendengar. Apakah kalian mendengar juga, teman-teman? Sumpah, saya coba cek belakang dulu ya. Saya cek belakang, tidak ada apa-apa. Sumpah, suara geraman itu terdengar jelas dan ramai, teman-teman. Jujur, yang kalian lihat mungkin saya sendiri masuk ke tempat hutan ini ya. Tapi yang saya rasakan seperti ada yang melihat saya rame-rame gitu loh, men. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sinten, ge. Sinten. Anjir. Sumpah, suaranya saya mendengar ada di depan sana, teman-teman. Ini hutan siluman, iya bener. Sumpah, suaranya ada di depan sana loh, guys. Suaranya ada di depan sana, teman-teman. Sumpah, saya kayak ngerasa kepancing di depan sana, teman-teman. Kulon nuwun, Pak. Bu. Pak. Siapa? Sumpah, kayak mereka itu memanggil saya, teman-teman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sumpah, suaranya semakin dekat. Felika ini, iya. Suaranya semakin dekat. Allahu Akbar. Suaranya semakin dekat, saya akan tetap maju. Barbarin bang, seperti biasa saya dapat 10 kalung saya barbarin. Anjir, ada mata nyala di depan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lapo merini. Anjir. Anjir. Kok tiba-tiba saya ngeper ya? Mang Ade, siap-siap pantau Kang ya. Jujur tempat ini saya ngerasa taruhan nyawa di tempat ini, teman-teman. Saya ngeliat ada kayak mata. Aman, aman. Suaranya rame banget. Saya ngeper ya. Mang Ade, siap-siap pantau Kang ya. Jujur tempat ini saya ngerasa taruhan nyawa di tempat ini, teman-teman. Saya ngeliat ada kayak mata. Aman, aman. Suaranya rame banget. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Cek belakang. Sumpah, dari tadi ngomong lapo merini, lapo merini. Saya bilang ke kalian, teman-teman, lapo merini itu ada artinya, yang dimana artinya ngapain kesini itu adalah salah satu bahasa Jawa ya. Lapo merini itu artinya ngapain kesini. Awas bunian dek. 10 kalung saya akan barbarin. Iya, jin yang ada di sini. Jujur saya hampir mau mati di tempat ini. Saya nggak main-main ya, karena yang saya lawan ini bukan hanya jin saja, melainkan manusia, teman-teman. Allahumma sholli. Allahumma sholli ala sayyidina. Sumpah ada kayak lampu di depan sana, kayak mata ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas. Jinnati panas, ya Allah. Ya Allah, sumpah. Sumpah ada suara di depan, guys. Ada suara di depan saya. Ada suara di depan saya. Ada suara di depan saya. Allahumma.
Saya mencium bau. Saya mencium bau kayak ubi bakar, teman-teman. Saya kayak mencium bau ubi bakar di sini. Sumpah, saya mencium bau ubi bakar di sini. Kayak ada yang lagi bakar-bakar gitu, men. Bentar. Sumpah, saya mendengar mencium bau ubi bakar. Saya mencium bau ubi-ubi bakar di sini, teman-teman. Sumpah. Lonun. Allahu Akbar. Ya Allah, ada yang jalan. Astaga. Apa tadi yang jatuh? Mas, bro. Bentar. Astagfirullahaladzim. Ada item-item, anjing. Ada item-item. Sumpah, ada item-item. Sumpah, ada yang rayap item-item di depan saya. Ada yang rayap item-item di depan saya. Ya Allah, ya Rabbi. Mas. Ada yang rayap-rayap di depan saya, guys. Kenapa? Sumpah, itu kayak... Sumpah, ada yang rayap di depan saya, teman-teman. Sumpah, bentar guys. Sumpah, mas, Kang Ade, kayak ada. Bentar, please. Sumpah, maaf, teman-teman kalau kabur. Mang. Allahu Akbar. Kayak, aku ambilin itu sajamku dong. Bisa. Ambilin sajamku dulu dong. Bentar. Bentar ya. Mekanik kayaknya. Mana sajam? Ini ya. Di tas. Tolong ambilin dong. Itu aja. Udah. Nah, sok. Kasihan anjir Siki. Bentar ya, teman-teman. Saya baru saja. Maaf guys. Ini bukan masalah gimana. Tapi yang kita lawan ini dukun, teman-teman. Nge-lag gas. Yang kita cek aman. Lag aman. Aman ya. Aman di roomnya TTM aman. Yang nge-lag maaf banget guys. Saya nggak kosongan untuk di tempat ini, maaf. Saya sampai lupa mbak sajam saya kemarin beli soalnya. Nih lupaan aku, maaf. Aman ya. Sumpah tadi kayak ada sesosok makhluk hitam-hitam gitu, dia merangkak. Ada yang kayak merangkak, teman-teman. Jujur saya nggak bohong. Saya ngeliat ada yang merangkak mau ngejar saya. Kelihatan kamera nggak sih? Sikat. Allahu Akbar. Kayak yang diceritakan mitos di tempat ini adalah sesosok seperti makhluk bunian, teman-teman. Sinten? Kanibal, bisa jadi. Karena memang hutan ini sangat luas banget. Bahkan orang sini saja nggak ada yang masuk ke sini, teman-teman. Makasih Bundai. Felix, Sintan, ya pada, ya badi, ya maiti, keluarlah wahai jin-jin yang ada di sini. Saya, Felix Los, menantang keberadaan kalian. Lillahi ta'ala, tidak akan berkurang rasa takut saya. Siapapun itu, saya mengundang kalian ke dalam permainan saya. Tadi ada yang rangkak dari jauh sana ke belakang. Halo Bang Prisbon, Gaslik. Lonun, masih kolap masih. Allahu Akbar, feeling saya kok mulai nggak enak ya. Lahu lahu lah, kuatilah, bila lila. Maaf untuk kali ini kalau kalian bilang saya kenapa kok kabur, yang saya hadapi ini bukan jin, melainkan manusia.
saya bilang ke kalian, kenapa kok bisa saya bilang manusia? Karena ini adalah makhluk suku yang dimana dia kayak memiliki kekuatan sakti ibarat kayak suku Mante atau suku semacamnya gitu yo. Semangat. Ada suara. Sinten? Sumpah suaranya ada di sebelah kanan sini. Suaranya kayak ada di sebelah kanan. Suara dukun, dek. Ngeri. Kiri. Suara rimau tengok bawah. Sumpah suaranya serem banget, teman-teman. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Suaranya ada di sebelah kanan apa lurus saya, teman-teman? Coba kalian voting. Suaranya ada di sebelah kanan atau lurus ini? Di atas. Allah! Ini apa ini? Getah ya. Jujur ini baru mulai saya udah ngerasain full tensi banget di tempat ini, men. Suaranya ada di sebelah kanan. Apa lurus? Kita coba lurus ya. Saya coba lurus ke sana. Terima kasih Pak Pak Dinarto. Gue kayu lik, mana temennya? Mas Raden berkah selalu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suaranya seperti di depan semakin ramai, teman-teman. Siapa? Siapa? Anjir. Allahumma sholli. Ya Allah ya Rabbi. Allah ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya hodam hodam. Ya hodam roh. Ya rijalil gaib. Hadir Pak Kodir. Siapapun kalian, untuk kali ini jujur saya memang agak ngeper untuk kali ini karena lokasi ini yang membuat saya hampir celaka di tempat ini, guys. Saya coba maju paling depan ya. Saya maju ke depan dulu, guys. Saya akan maju ke depan dulu, guys. Anjir, perasaan di Pasuruan enggak ada kabut deh. Perasaan di Pasuruan enggak ada kabut, cuk. Ini senter saya kok enggak bisa terang sih, anjir. Perasaan astagfirullah. Perasaan senter saya. Hati-hati, hati-hati, Bu. Hati-hati, Mas. Perasaan di Pasuruan enggak ada kabut, men. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Nih, kenapa? Hah? Nopo nengkene? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rob. Siap. Siapa? Astagfirullahaladzim, itu ada hitam-hitam, teman-teman. Ada hitam pekat. Ada yang lihat hitam pekat, teman-teman? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa senter? Astagfirullahalazim. 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 Dia ngeluarin api, teman-teman. Dia kayak mau berjalan merangkak ke saya, men. Siapa? Siapa kamu? Kejar, kejar, kejar.
Bentar, saya akan samperin Mang Ade. Kalau saya ada apa-apa di sini, tolong samperin saya cepet, Mang. Siapa kamu? Dia kayak mau berjalan cepat ke arah saya, teman-teman. Dia seperti mengambil ancang-ancang, men. Astagfirullahaladzim. 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 Anjing, ini bunian, Cok. Ini bunian. Hah? Dia ngeliat ke saya. Allahu Akbar. Cok, pisau. Anjir, pisauku mana tadi? Pisauku mana? Tenang. Jangan diliatin pisaunya, jangan. Allahu Akbar. Cek belakang. Allahu Akbar. Feeling saya sudah mulai enggak enak, guys. Allahu Akbar. Kula nuwun. Mang Ade, kayaknya pisau saya jatuh, Mang. Bawa kayu. Saya akan coba cari kayu di sini, ya. Ya badah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kurang barbar. 10 kalung saya barbarin. Kalau mau lihat saya yang barbar, 10 kalung saya barbarin, guys. Kalau mau lihat Felix. Dan by the way, badan saya memang kurang enak, agak ngerges. Maaf kalau saya kurang. Siapa? Bang Asik berkah. 10 kalung saya barbarin kalau lihat mau Felix los barbar. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sinten, Bang Asik berkah, Bang. Sinten, saya akan coba lurus ke depan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya akan jalan terus ke depan, teman-teman. Saya akan jalan terus ke depan. Allahu Akbar. Siapa? Ada yang dengar? Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Ada yang dengar suara gamelan? Ada yang dengar suara gamelan? Kalian mendengar jelas suara gamelan, ya, men? Suara gamelan terdengar jelas saat saya melewati pohon ini, teman-teman. Ya. Sinten? 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 Sumpah suaranya ada di bagian sebelah kanan sini, anjir. Power on. 14. Suara ada di sebelah kanan sini. Sumpah suaranya ada di sebelah kanan saya sini, guys. Cuma suaranya ada terdengar jelas. Dengar. Cuma
ada yang kayak menyinden teman-teman. Siapa? Tunjukkan eksistensi kalian. Buat penghuni yang ada di sini, siapapun itu, entah berupa apapun, wujudkanlah penampakan atau berikanlah eksistensi di tempat ini, teman-teman. Siapapun kalian, saya tidak akan lari kecuali kepepet. Serius, ada yang kayak menggending, teman-teman. Ada yang nyanyi. Ada yang nyanyi. Ada yang nyanyi. Sumpah, ada yang nyanyi. Awas jangan kepancing, lik, nem kalung, lik. Allah. Masakin berkas lembut, macot alang beong. Sumpah suaranya semakin. Anjir, siapa itu, ada yang duduk ya? Ada yang duduk, sinten? Sumpah ada yang kayak nyanyi, ada yang duduk di situ, teman-teman. Kalian lihat enggak sih? Apa saya yang halu ya? Udah sih, makasih Bunda. Sumpah ada yang lihat. Kalian lihat ada sesosok putih-putih di depan sana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya coba samperin ya. Bang Asik berkah, Bang. Saya coba samperin. Siapa yang nyanyi-nyanyi? Anjir, dia kayak noleh ke saya ya. Dia kayak noleh ke saya, teman-teman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Siapa itu? Dia kayak noleh ke saya. Dia kayak noleh ke saya. Saya, Felix Los, menantang kalian. Tidak akan berkurang rasa takut saya. Entah kamu jin atau siapa, saya coba samperin dulu ya, apakah memang ini beneran. Anjir, ini kayak ada kepala lu men. Kayak ada kepala. Kalian ya, kalau senter atau gimana gerak, soalnya ini tuh outdoor guys, jadi susah teman-teman. Kalau indoor masih kelihatan, kalau di outdoor agak susah men. Dan apalagi di kondisi seperti ini agak lumayan susah men. Astagfirullahaladzim. Mbak Jindul, ternyata pucuknya pohon, cuk. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ternyata pucuknya pohon. Awas ada kakek baju hitam, cek. Iya, cuk, kita kena prank, anjay. Kita kena prank, bangarkah? Ternyata kita kena prank, anjir. Ternyata saya kira penampakan anjir. Ada yang nari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siapa? Di depan saya ada cewek menari. Mbak, sinten ge? Sinten? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya coba bakal ikuti ya. Dia kayak berjalan lurus terus. Astagfirullahalazim. Dia kayak berjalan lurus terus sambil menari, teman-teman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ala. Ngelek apa aman, men? Ngelek apa aman? Ikutin, Lik.
Sumpah dia, anjir cepet banget dia jalannya. Anjir kok merinding gini ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya coba samperin ya. Di room saya nge-lag gak guys? Di room saya nge-lag gak? Mbak. Anjir dia mau bawa saya kemana ya? Sambutan selamat datang. Dia mau bawa saya kemana ya? Allahumma salli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Dan ini suara gamelannya gak berhenti-berhenti teman-teman. Saya bakal ikuti entah dia mau pergi kemana. Saya coba ikuti dari belakang. Jangan dikejar dulu bang, dilihatin dulu dia mau sampai kemana. Siap, siap, oke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Saya coba cek belakang saya. Kanan aman. Kanan aman. Kiri aman. Dan dia tetap masih ada men. Saya gak bakal lari, saya bakal deketin. Kalau yang kayak gini saya maju cok, lek pocong nyerah aku. Mbak, mau kemana mbak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya gak bisa terlalu cepat, soalnya takut nyemplung ke danau ini ya. Jing. Dia kemana ya? Dia kemana ya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya kayaknya mau dibawa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mbak. Mbak sinten nggih? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan kepancing lik. Allahu Akbar. Saya bakal deketin guys. Kalian pengen saya mensepil kan, kan? Saya bakal ngeliat sosok apa dia. Allahu Akbar. Gak ada bayangannya bang. Sumpah dia jalannya cepet banget teman-teman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nyamuknya ini. Dan jalan yang saya langkai semakin menciut teman-teman. Anjing. Ada rumah di tengah-tengah. Ada rumah teman-teman. Astaghfirullahalazim. 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 Wabar. Dia seperti mau masuk ke dalam rumah teman-teman. Mbak, hei, siapa? Ya Jin. Sini. Jir. Danco. Saya nggak bakal balik teman-teman. Semangat bro, menuju 20K, 23 Ginjon bro. Saya nggak bakal balik. Saya nggak bakal balik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aduh. Dia kayak mau masuk. Allahu Akbar. Dia kayak mau masuk ke rumah itu, teman-teman. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mbak, sinten ge? Anjir, feeling gua kok gak enak ya. Saya coba deketin ya teman-teman.
Saya coba deketin. Bismillah. Saya coba deketin. Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak. Sinten. 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 Astagfirullahaladzim. Allah, Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Bro, hey, awas di cempung, hati-hati. Ada yang menarik saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sejatinya derajat manusia lebih tinggi daripada engkau, wahai jin kafir. La ilaha illallah. Meskipun saya berjatuh berkali-kali, tapi saya tetap berdiri di sini sampai nanti. Siapa? Hati-hati ditarik di air. Allahu Akbar. Saya feeling saya dia itu ada di rumah ini, guys. Sumpah, antara di rumah ini. Saya coba cek ya, apakah ada orang atau tidak, teman-teman. Saya masukin ke gubuk ya. Saya masuk ke gubuk ya. Saya masuk ke gubuk ya. Saya masuk ke gubuk ya. Saya bakal masukin ke gubuk. Gimana? Sinten? Sinten? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Sinten? Astaghfirullah. Allahumma. Anjing. Sumpah dia mau anjir, pisau saya mana sih? Saya keluar dulu lah. Saya keluar dulu, men. Sumpah, saya keluar dulu. Ini ada manusia, cuk. Manusia itu. Pak, Pak, tolong, Pak. Pak, ada bunian. Pak, Pak. Astagfirullah. Pak. Mas, hati-hati, Mas, hati-hati. Mas. Pak. Sing. Ada mau golok, weh. Deh. Anjir, ada orang mau golok. Deh. Allahu Akbar. Itu orang tadi. Nih, cek Magolo. Allahu Akbar. Ada orang Magolo. Cek. Anjing, hati lu enggak nyala, cuy. Terus lari. Allahu Akbar. Sumpah kalian ada yang lihat. Astaghfirullahalazim. Anjir. Maaf guys, untuk kali ini saya mundur karena memang kondisi tidak memungkinkan. Hati-hati, pelan-pelan. Allahu Akbar. Kayaknya dukunnya ngikutin gua. Deh, dukunnya ngikutin gua.
Sumpah, dukunnya ngikutin gua. Allahu Akbar. Allahumma sholli. Ya Allah, sumpah. Dada gua sesak anjir. Saya terus lari, guys. Tenang. Woi, cok, lu samperin gua deh. Ini kayaknya, Mang Ade, ini. Ada yang cekat dari luar deh. Sumpah, ada yang cekat. Makin menggigil, aku nggak berani ninggalin. Aduh, senter mati lagi. Ini ada yang nyekat dari luar, itu ada lampu. Kayak dia bawa opor, teman-teman. Dia kayak... bukan dah anak, ini gijuan makin menggigil, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu dukunnya masih jalan, teman-teman. Dia masih bawa opor. Allahu Akbar. Duh, gimana ya? Kalau gua keluar sama aja mati, cok. Gua kalau keluar gimana, guys? Aku sumpah bingung ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar, sumpah. Kalian lihat ini ada dua obor. Allahu Akbar. Aku maju sama aja nyamperin dukun, cok. Aku mundur. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pelan-pelan. Saya samperin gitu. Itu bukan dukun. Tapi dia bawa golok. Akbar, ya Allah, di depan sini udah ada yang... Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nanti aku bantu doa di sini. Akbar. Pak. Kulo. Saya sudah izin, Pak. Saya sudah izin. Saya sudah izin bapak yang jaga di sini, nggih. Pak, ini saya sudah izin, Pak. Ini. Pak. Pak, ngapunten nggih. Ngapunten anjir. Wabar. Allahu Akbar. Pak. Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mas. Saya enggak bisa ngelawan. Dan cok, ada di depan juga, cok. Ini aku nggak bisa ke situ, gijun ini makin menggigil. Power on. 14. Nah, itu bawa kayu aja, bawa golok kita, golok kayu. Anjing lu. Power on. Dia bawa golok, cok, sumpah. Power on. 14. Mak. Cok. Dek, dia bawa golok, udah. Gua nyerah, anjir.
Allahu Akbar. Sumpah dia mbak kolok mang ade. Dia mbak kolok. Men, sumpah men. Dia mbak sajam. Dia mbak sajam dua-duanya teman-teman. Ya Allah. Sumpah aku gak kuat guys. Aku keluar dulu teman-teman. Saya keluar dulu ya. Jujur. Saya bukan masalah harga diri. Dia ada dua dan dia bawa golok semua. Dan saya ngeliat, saya mending balik aja. Serius. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Ayo Mas Feli, semangat. Pantang pulang sebelum tumbang. So, saya salah jalan. Saya salah jalan. Sumpah, itu obornya anjir. Sumpah banyak banget anjir. Saya salah jalan. Cek belakang. Aman. Bentar sini aja. Saya mundur dulu sumpah. Iya salah jalan. Tapi dukunnya kemana ya? Dukunnya kemana emang? Balik cok. Mundur. Aku dekat situ. Mundur. Balik cok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aku ke situ. Saya enggak tahu. Saya semua. Ya Allah. Napas saya enggak kuat, Mang Ade. Tenang. Enggak apa-apa, Mang Ade. Tenang. Saya anjir, jalan buntu, men. Jalan buntu. Loh. Kok jalan buntu ya? Ya Allah. Kok jalannya beda ya? Tunggu semua di situ. Kok jalannya beda ya Allah? Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Saya jalan perjalanan saya. Hey, Mas Felix, di mana posisi ini? Aku ke situ. Mang Ade, kok beda ya jalannya ya? Di mana? Saya di hutan, tinggal lurus aja, Mang. Masa kesini ya? Cuma ini kayak dikasih pembatas gitu, teman-teman. Allahu Akbar. Yakin ini maju ke sana. Soalnya nggak ada jalan setapak sih. Balik lagi salah jalan. Ya Allah. Mang Ade. Mas. Mang, he. Kadia. Eh, hati-hati, dukun, ada orang bawa sajam. Mang, ser. Jangan nakutin. Ada orang, hati-hati. Nggak nakut-nakutin. Sini. Mang, kita cek berdua saja, Mang. Kita cek berdua saja. Takut jadi tumbal. Allahu Akbar. Mang, serius, di sana ada dua orang, lu ngeliat enggak? Duh, senter lu mati lagi. Mang, tukeran senter yuk. Tukeran senter. Sumpah ini senternya enggak nyala, awas, sajam. Senternya enggak anu, Ini lah, nggak bener senternya. Senternya nggak bener. Itu baterainya yang baru, pasang lagi. Ini, mbak. Tapi kalau berdua, si Gijon tuh lagi kena kesambet, anjir. Iya, teman, bukannya kita ini, diemin, itu Mbak si Gijon, makin ini. Ini, Mang. Cok, bantu untuk keren. A'udhu billahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, innal jinnati wan nas. Ya, minum dulu enggak? Minum aja dulu. Mang, jujur. Ya, aku juga. Gimana ini si Gijon makin menggigil? Bukannya enggak mau. Mang, sumpah, lu tadi ngeliat sajam gua jatuh di bawah enggak tadi di sana? Aku enggak fokus nyari. Ya Allah, aku fokus lari ke sini. Sumpah tadi ada dua orang bawa sajam kayak golok gitu, semacam golok. Allahu Akbar, sumpah aku enggak fokus semua. Mang, udah gimana? Allahu Akbar. Tenang aja ya. Allahu Akbar. Aja. Lu bisa bantuin anterin gua enggak ke sana? Atau bar tapi anjir si Gijon. Ya, kasihan Gijon. Kasihan Gijon juga kalau ditinggal lama-lama. Tinggal gimana dia makin gigil. Anget. Udah nyampe sini ya, aku balik lagi ya. Balik. Sumpah lu tadi enggak ngerti. Insyaallah aman. Aku pas kesini aman-aman aja sih. Atau bawanya aja, bawa pisaunya aku aja nih. Enggak bisa. Anjir. Ini buat jaga-jaga ya pisau saya. Ya. Ini aku sambil jalan ke pos sambil nyari golok. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini gak akan bener sih, Mas. Kan beres ini. Minum dulu. Sok. Sumpah ini gimana ini? Astagfirullah. Balik aja lu, kasihan Gijon juga. Takutnya si dukunnya ke si Gijon. Dia kan lagi meriang. Kena. Kalau Mas Fili bisa lari ke si Gijon, larinya. Sumpah tadi di sana ada kayak dua orang gitu loh. Di sana. Tenang aja ya. Tadi yang lu ganti senter mana ya? Ini ya, itu.
John, cek. John gimana, lanjut gak John? Lu aman gak? Power on. Gak usah dilanjut. 14. John, cek. Kalau gak dilanjut gua balik John. Mau meeting gua aja. Apa? Mbak senapan. Mbak beceng lu. Gila. Ini bawa pisau gua aja, tapi hati-hati. Gila. Mbak senapan aja ya. John, enggak. John, Gijon. Cek, ini gimana perjalanan kita dilanjut apa enggak ini, John? Power on. 14. Cek, John, ini gimana dilanjut apa enggak ini? Ibu, ini pusing kepala, Cok. Allahu Akbar. Lanjut. Maksudnya dilanjut gua apa enggak? Biar aman pakai apa? Nah, ini dong, Mas. Baiknya itu. Ya, apa-apa lanjut. Ya udah. Enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa gua lanjut. Gua lanjutin, teman-teman. Udah, enggak apa-apa. Setengah satu lah. Saya. Soalnya gini, teman-teman, perjalanan kita udah jauh banget, sumpah. Iya, ini sambil bawa becengnya si Gijon, teman-teman. Ya Allah, semoga saya tidak terjadi apa-apa. Cuma saya enggak ngeliatin di kamera ya. Pasti kebenet soalnya. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. John? Cok, ini gua bingung, Cok. Ini mau dilanjut apa enggak? Ini juga bingung ini. Nah, gua enggak bisa mutusin pulang sepihak, Cok. Ini bingung gua. Sumpah gua bingung, Cok. Gua kalau balik sekarang okelah. John, gua end live gimana, John? Ini bingung ini, viewer. Gua salah terus, Cok. John, cek. Allahu Akbar. Mangat. Aman. Ini viewer nyuruh pulang ini gimana? Kita pulang apa enggak ini? Aku bingung ini, Cuk. Maaf teman-teman, saya bukan egois atau apa. Saya enggak merasa egois. Maaf banget kalau Astagfirullahalazim. Siap Kak Oja. Siap kita ke Akbar. Gi. Anjing, gua juga kasihan si Gijon, anjir. Gi, gimana Gi? Balik enggak? Balik aja. Gi. Enggak, lu kasihan. Enggak, gua enggak mau ninggal temen lu kayak gini, anjir. Daripada demi konten, anjir. Enggak apa-apa, gua aman. Enggak apa-apa, serius, gua aman, enggak apa-apa. Enggak. Enggak, gua enggak bisa ninggal lu, Cok. Lu sakit, Cok. Enggak apa-apa. Enggak, yuk kita balik bareng. Ayo. Udah. Next, besok ada tempat yang bagus lah. Ayo, John. Enggak apa-apa, Bro. Mati aja, enggak enak. Bisa lu doang. Mati dulu. Gua jujur kalau ninggalin lu, gua enggak enak, Cok. Sama aja mendingin konten, Cok, nanti, Cok. Mending balik aja, John. Gua aman, John. Ini enggak balik aja, Mang Ade. Balik aja, Mang. Enggak. Bukan masalah aman, ini udah enggak beres. Enggak apa-apa. Udah izin, nanti aku yang bayar. Udah gampang, izin gampang lah. Enggak usah. Ini. Mang Ade maju sebentar. Bentar, enggak apa-apa, bentar aja, Mang Ade. Bentar, doang. Cok, panas banget, Cok, sumpah. Mas Farid mau maju lagi? Enggak. Jauh-jauh ke sini gara-gara gua kehalang, enggak mau. Lanjut aja enggak apa-apa. Mang Ade enggak apa-apa. John, enggak masalah, John. Perjalanan yang penting lu kita pergi bareng pulang bareng lah, Cuk. Enggak mau, enggak apa-apa. Enggak enak lu sumpah. Mang Ade maju. Ya udah, aku bentar lah aja tapi John ya. Heeh. Mana beceng lu sinin? Udah cukup di tas. Mang Ade, mending kita balik aja yuk. Ya Allah, udah jauh-jauh ke sini. Sir, panas banget, Jauh-jauh ke sini. Kehalang sama gua enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa kok, aman.
Astagfirullahaladzim. Bismillah. Istighfar terus, John. Kebentaran lagi ya. Istighfar terus, John. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Mang Ade, yuk kita preparein balik aja yuk, apa gimana? Enggak, Mang Ade lanjut, bentar aja gak apa-apa. Lu yakin lu lanjut, Mang Ade? Enggak, sambil aja durasi aja gak apa-apa bro, aman insya Allah. Gua juga gak apa-apa. Gak apa-apa. Cir, gua bingung, Cok. Mas Brik, disini aja doain lagi, John lah. Doain lagi, John ya. Lu yakin gua disini? Iya. Ada HP ini kalau ada apa-apa. Aku ke halte paling aku ini jalan cepat nanti paling aku lari aja kalau ada apa-apa bukan jalan. Lari John jalan cepat. Astagfirullahaladzim udah pilihan ya Allah bingung gue. Gue nggak bisa milih sumpah cok. Yaudah cok. Itu kasihan itu mas nggak apa-apa. Astagfirullah gue bingung. Allah Akbar. Ini korbannya satu aja. Ini con, lu aman gak? Lu aman, aman. Bentar. Con. Bismillahirrahmanirrahim. Sifar. Gimana deh lanjut. Aman gak? Deh. Paling favorit kia. Gak beres ini sumpah. Gua juga. Enggak apa-apa, insya Allah aman. Gua dulu di dukun, di rumah, dukun pati juga. Gak apa-apa insya Allah. Gak apa-apa, percaya aja. Bismillah aja kita nyari rezeki. Okay. Teman-teman ya, doain aja ya ini si John tadi pas ceklok kayaknya dia kesabet kayaknya pas ceklok. Ya udahlah. Sifar terus ya.